Halo Sobat Otomania dimanapun berada. Kali ini saya tidak memakai intro, tapi menggunakan contoh objek yang ada di Bali, yaitu Kuta ya. Bagaimana pendapat Sobat kalau video-video berikutnya saya juga menyisipkan objek wisata seperti ini? Silahkan tulis di komentar ya. Oke, ini adalah di Pantai Kuta ya. Di sebelah kiri itu pantai, tapi saya tidak akan ke pantai karena tujuan saya juga ke Deler Benelli di Sunset Road Kuta ya. Kita akan lihat Benelli 135 dan pilih warnanya. Oke, buat kalian siapa yang sudah pernah ke Bali, yang belum pernah, semoga ini jadi gambaran ya. Ini adalah jalan yang terkenal di Kuta, yaitu Gang Popis. Lihat bagaimana sempitnya ya. Dan ini adalah dua arah, jadi kadang-kadang mobil dari depan pun ada, dan kita saling minggir dulu. Ini jalan yang terkenal di Kuta, Sobat. Jadi kalau kalian ke Bali, yang pernah ke Kuta, jangan lewatkan lewat di Gang Popis. Oke, saya sampai di Deler Sunset Road Kuta. Ini adalah Benelli 135. Motor ini memakai mesin SOHC dengan 4 klep 135 cc. Tenaganya lumayan Sobat, 13 horsepower. Dan torsinya juga jambak, 10,8 Nm ya. Dengan 5 kecepatan. Handal Sobat. Motor ini cukup mungil ya, mungkin saingan dari Kawasaki 125. Panjang 1780 mm, lebar 755 mm dan tingginya 1025 mm. Beratnya juga lumayan, 121 kg. Jadi mungkin materialnya ini hampir mirip dengan motor 150 cc lainnya, Sobat. Dan motor ini dijual di 16 jutaan. Jadi cukup terjangkau, Sobat. Oke, terima kasih atas waktunya Sobat. Jangan lupa yang belum mendukung subscribe, jangan sampai ketinggalan ya info-info berikutnya dari Benelli ataupun merek motor yang lain dan mobil juga. Salam satu aspal. Subscribe. Terima kasih.